Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang diantara kamu mandi di dalam air yang tergenang tidak mengalir ketika dalam keadaan junub dikeluarkan oleh muslim. Menurut riwayat Imam Bukhari, janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu kencing di dalam air yang tergenang yang tidak mengalir kemudian dia mandi di dalamnya. Menurut riwayat Muslim dan Abu Daud, dan janganlah seseorang mandi junub di dalamnya. Faidah hadis yang pertama, Larangan mandi janabah di dalam air yang tenang atau tidak mengalir. Yang kedua, larangan berkonsekuensi haram, maka haram mandi janabah di dalam air yang tenang. Yang ketiga, larangan ini mandi janabah di dalam air yang tenang menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang, yaitu rusaknya air bekas mandi janabah. Yang keempat, larangan kencing di dalam air yang tenang, kemudian mandi janabah di dalamnya. Dan yang kelima, larangan berkonsekuensi haram, maka haram mandi janabah di dalam air yang dikencingi. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.